Okay, let's. Hai. Hai guys. Saya yang ini tak ada Z. Esok ini untuk apa? Untuk pengantin kita, tetamu kita. Dewasa. Ah, tetamu dewasa ni dia kicap lemak manis you all. Ha, so balik ni, balik tetamu boleh makan. Ah, ni bapak pengantin, mak pengantin. Muda tak bapak pengantin, mak pengantin kan. Kita ni kan. Ha, muda-muda dah. Yang penting nak cari kursi yang orang makan dan tak buang. Ah, betul. Okey, ni untuk orang-orang dewasa. Kegemaran Sunoi. Okey, dia ada actually dia bukan kicap saja. Keluaran jalin ni dia ada ni. Cordial sauce, soy sauce, semua adalah. So kita pilih apa yang kita nak. Ramen untuk pengantin kita, meja nikah, hari Sabtu majlisnya. Ni apa awak buat tu? Okay, kita rewang-rewang malam ni. Majlis mengisytiharkan pernikahan dan perkahwinan untuk Muhammad Saizwan bin Zaidan akan dinikahkan dengan Nur Hazikah binti Jamaluddin. Cik Heri Madzani bin Jamaluddin, saudara lelaki si usahanya. Telah pun berwakil kepada saya sebentar tadi untuk membolehkan saya menikahkan adik kandungnya dengan mas kahwin dia RM50 tunai. RM500. Baik yang cakap. Kata aku boleh bayar awak. RM500 tunai. Majlis ini juga tentang budi dan merakamkan saudara terima kasih yang tidak terhingga kepada saudara mara, jalan tetangga, kaum keramat, khususnya kepada dua orang yang berhutang budi pada pagi ini, sahabat-sahabat saya yang berbakil sebelah kiri saya, Adi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma'amarallahu bi min insakin bima'rufin atasrihim bi'isan.
Muhammad Syazwan bin Zaidan. Saya nikahkan awak dan saya kahwinkan awak dengan Nur Hazifah binti Jamaluddin. Nurul Hazifah binti Jamaluddin yang telah berwakil wali saudara lelaki si Busrapa kepada saya dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Saya terima nikah Nurul Hazifah binti Jamaluddin dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Saksi pertama, saksi kedua. Kita terima. Alhamdulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Di sisi mahkamah syariah dan ia atau hakim yang memberi kepada mahkamah bagi pihak saya sebanyak serintik, maka pada ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak puluh atau gaya-gaya daripada isteri saya yang tersebut dalam masa tahun atau lebih. Jika ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah dengan berkata ia tidak ter- Sama-sama kita saksikan ketibaan rombongan Raja Suara kita diketuai oleh pengantin lelaki saudara Muhammad Syazwan bin Zaidan. Sama-sama kita berikan sambutan kepada anda yang berada di dalam. Marilah kita doa untuk memberikan sambutan kepada rombongan pengantin lelaki kita yang berasal daripada Batu Pahat, Johor. Kota Melaka, Papan di Jawa.
mengerikan. Kalaulah jodoh bagai dikata. Kasih yang jauh dapat dekatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, pengantinlah kita seorang Muhammad Syazwan Nabi Zaidan dihubungi oleh keluarga berumur 23 tahun dan telah pun selamat diucap kabulkan terbaik tadi bergelar suami kepada Nur Hazika binti Syamuruddin pengantin perempuan kita. Kita mengelulukan ketibaan tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bunda dan juga keluarga daripada pihak rombongan pengantin lelaki daripada Batu Pahlawan Johor. Terima kasih ucapkan kepada semua yang sudah hadir dan kita berikan sambutan kepada rombongan pengantin lelaki sekarang. Tol paling besar sekali atap pelamin. Bincang-bincang tol berapa ni? Alah, dari Batu Pahat ke Pasir Gudang dekat je. RM5. RM5 je bosin. Campur dengan minyak sekali. Tak boleh. Jadi bawa sedikit.
Diskaun sikit lagi. Ah, dengar tu. 200. Ni naik flight ni, tu tambang mahal. Boleh lah. Oh, ada tukang cek. Alamak, dah cukup pula Mastercard, swab. Ni boleh? Wah. Kalau lebih halal, kalau kurang rezeki. Okey, dah boleh. Alhamdulillah. Okey. Tereng, la. Sabahandai the Kragas dalam kiraan 3 1 2 3 selamat pengantin baru. Wow, kejutan. Selamat pengantin baru diucapkan kepada Syazwan dan juga Hazika. Tahniah diucapkan kepada anda dan semoga ikutan anda berkekalan anda ke akhir hayat. Teruskan potong, tak apa, tak kena. Kenapa sikit kalau takut? Okey, teruskan. Ucap dia memotong kek. Ini kejutannya. Okey, sekali lagi berikan tepukan kepada pasangan yang sudah kita. Selamat pengantin baru diucapkan kepada anda berdua. Okey, teruskan dengan sesi fotografi. Potong. Suap menyuap, silakan. Cuba ambil sikit, buat betul dia. Yes. Macam mana boleh jumpa? Ha, silakan. Tak apa, dah kahwin dah. Tak kisah. Jangan tak kantoi meh. Silakan eh. Okey, silakan Sazan. Kalau boleh. 1 2. Ha, macam mana?
berjumpa. Takkan tak ingat ah. Jumpa kat kelas ke kan? Jumpa kat kedai ke? Okey, tak apa. Kalau gitu kita bagi kat Azika. Azika nampak macam sporting sikit. Silakan Azika. Tak ingat? Okey lah, kalau gitu, kalau tak ingat, okey, anak-anak rahsia, okey, tak apa. Okey, kalau gitu, saya nak tanya kepada Sazwan. Apakah yang membuatkan anda tertarik kepada Azika? Korang je tahu. Itu je yang buat kita start jadi kawan kan. Apa ni lagu sedih start dari kawan. Dan masa tu kita ada sebab kita dalam waktu belajar tu kan, dia sentiasa ada dengan kita pujuk. Sebab tu lah start tu baru kita rasa rasa tampil. Wah, bentuk lo. Bentuk lo. Confident je Juju. Layan kan Amni. Dah selesai dah majlis kita pada hari ni. So ni Bridal dah kemas-kemas balik dah. Pelamin semua dah kemas, kemah pun dah angkat. So kita orang tengah lepak-lepak, lurus-luruskan kaki. So malam ni baru semuanya beransur ke rumah masing-masing. Itu pengantin lah tukar baju kat dapur lah. Okay, that's all. See you on next video.